Halo guys, balik lagi di Rumah ID. Kamu sedang melakukan renovasi atau ingin membuat kamar mandi minimalis? Jika iya, apakah kamu sudah menemukan desain motif lantai kamar mandi minimalis yang tepat yang akan kamu jadikan sebagai pilihan? Lalu, hal apa aja sih yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kesan kece dan modern di kamar mandi kamu? Di video kali ini, kita akan bahas 5 pilihan motif lantai kamar mandi minimalis yang bisa kamu aplikasikan di kamar mandi kamu. Yuk, simak videonya sampai habis. Oh iya guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa seperti biasa, kalian bisa like, share, dan subscribe channel Rumah ID. Biar kita makin semangat nih, kasih kalian tips dan inspirasi seputar rumah kamu. Mosaik untuk kamar mandi unik. Motif pertama yang bisa kamu jadikan sebagai pilihan adalah motif mozaik, yang nantinya akan membuat tampilan kamar mandi kamu akan terlihat unik. Pemilihan motif mozaik yang akan digunakan untuk kamar mandi tersebut memang sedang menjadi tren saat ini. Kamu bisa memilih dan bermain dengan dua warna yang sangat kontras seperti hitam dan putih, atau warna lainnya seperti biru putih. Tampilan mozaik yang akan dipadukan dengan warna cat kamar mandi yang kalem nantinya mampu akan menciptakan warna yang kontras dan sempurna. Penggunaan unsur kayu. Salah satu motif lantai kamar mandi modern yang bisa kamu jadikan sebagai inspirasi adalah menggunakan unsur kayu. Penggunaan unsur kayu ini nantinya mampu untuk menciptakan suasana yang sangat hangat pada kamar mandi kamu. Tidak hanya akan menciptakan suasana yang hangat dan memiliki karakter, lantai kamu juga menjadi tidak mudah kotor bila dibandingkan dengan lantai yang didominasi dengan warna putih. Desain ini sangat cocok untuk kamu yang sangat suka dengan gaya rustik. Konsep Pinetails. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan tentang konsep Pinetails, guys? Jadi, motif lantai kamar mandi ini adalah motif yang memiliki bentuk heksagonal dan memiliki ukuran yang kecil. Motif kamar mandi ini nantinya akan membuat kesan kamar mandi kamu menjadi terlihat lebih lucu dan cantik. Hal ini dikarenakan pemasangan keramiknya dilakukan dengan cara yang unik, rapih, dan sangat teratur. Kamu bisa melakukannya berbagai macam kombinasi warna yang berbeda sehingga tampilan kamar mandi kamu juga menjadi lebih menarik. Konsep Diamond Tiles. Selain Penny Tiles, konsep dan motif selanjutnya yang bisa kamu jadikan sebagai inspirasi adalah dengan menggunakan konsep Diamond Tiles. Apabila kamu bosan dengan tampilan persegi, kamu bisa mencobanya dengan menggunakan motif diamond. Konsep ini bisa kamu jadikan sebagai inspirasi nih. Kamu bisa dengan mudah untuk memadukan warna, ukuran, serta corak keramik yang kamu gunakan sehingga akan sempurna untuk hasil lantai kamar mandi kamu. Konsep Herringbone. Motif lantai kamar mandi minimalis terakhir yang bisa kamu jadikan inspirasi adalah konsep herringbone. Motif ini sering juga dikenal dengan motif zigzag. Apabila kamu ingin mendapatkan tampilan yang baru, motif ini sangat cocok untuk kamu jadikan sebagai pilihan. Motif ini menjadi salah satu motif yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hasilnya pasti akan membuat kamu kagum. Nah guys, jadi itu dia 5 pilihan motif kamar mandi yang bisa bikin kamar mandi kamu jadi makin kece dan unik. Karena pengalihan fungsi kamar mandi yang sudah semakin banyak dan tidak hanya digunakan untuk mandi saja, tetapi bisa juga untuk digunakan relaksasi, bahkan bisa jadi tempat untuk mencari inspirasi. Bila kamu ingin menggunakan kamar mandi kamu sebagai salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai ruang multifungsi, kamu harus benar-benar memperhatikan mulai dari dekorasi, hiasan, sampai dengan lantai kamar mandi. Kalau kalian masih penasaran desain apa lagi yang bagus untuk kamar mandi kamu, tinggalin aja ya guys di kolom komentar. Mungkin segitu dulu pembahasan di video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa buat di like, share, dan subscribe channel Rumah ID. Jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya ya guys, biar kamu gak ketinggalan tips untuk desain rumah kamu. Terima kasih yang udah nonton videonya. See you guys, bye.